Timnas Indonesia U23 baru saja selesai menjalani SEA Games 2017. Memperlihatkan performa yang cukup baik, Garuda Muda harus puas mendapat medali perunggu. Kekalahan tipis 0-1 di babak semifinal melawan tuan rumah Malaysia membuat asa Indonesia meraih emas di cabang sepak bola terkubur. Terlepas dari itu, banyak hal positif yang bisa diambil karena timnas memperlihatkan perjuangan dan performa yang jauh dari kata mengecewakan. Bahkan beberapa pilar tampil di atas ekspektasi awal. Kemungkinan besar ada beberapa pemain yang bisa menembus timnas senior dan menjadi andalan pada Piala AFF 2018. AFF menjadi salah satu kompetisi yang sangat sakral bagi Indonesia. Timnas terlalu sering menjadi runner-up dan belum sekalipun menjadi juara. Di bawah asuhan Luis Milla, hal tersebut diharapkan bisa terrealisasi. Berikut adalah 5 pemain timnas U22 yang berpeluang besar jadi andalan untuk Piala AFF tahun depan. 1. Satria Tama. Kiper satu ini menjadi salah satu pemain paling disorot. Performanya benar-benar istimewa. Satria Tama menampilkan performa yang sangat baik hampir di seluruh laga timnas di SEA Games. Hingga laga terakhir melawan Myanmar pun, Tama memperlihatkan performa yang sangat luar biasa. Pemain Gresik United ini diyakini sedang dalam titik tertinggi performanya dan sangat sayang jika tidak dimanfaatkan pada momentum Piala AFF 2018. 2. Hansamu Yama Pranata. Bukan sosok asing di timnas Indonesia. Dia berada satu angkatan dengan Evan Dimas dan semakin dewasa saat ini. Menjadi kapten timnas di SEA Games menambah kedewasaan sang pemain. Dia bisa menjadi andalan Indonesia tahun depan di AFF karena energi, versatilitas, dan kemampuannya mencetak gol, memanfaatkan bola mati, hingga melakukan tendangan bebas. Kemampuan-kemampuannya itu sungguh sangat baik. 3. Ricky Fajrin. Ricky Fajrin adalah bek kiri yang performanya memang sudah meningkat dari satu tahun yang lalu. Pemain ini memberikan keseimbangan di sektor bek kiri dan sempat tampil sangat apik ketika dijadikan bek tengah. Versalitas Fajrin diyakini akan membawa dia ke AFF nanti. Sang pemain bisa agresif jika dibutuhkan, tapi juga mampu menjaga kedalaman jika Indonesia diminta bermain pragmatis. Sosok yang sangat istimewa. Evan Dimas. Bukan kejutan jika Evan akan ada di skuad timnas senior Indonesia untuk AFF, karena sekarang saja dia sudah jadi andalan di sana. Evan akan menjadi sosok sentral di lini tengah Indonesia yang juga akan diisi sosok senior berkualitas. Memiliki sejarah apik bersama timnas U19 beberapa tahun lalu, Evan Dimas diharapkan bisa kembali memimpin Indonesia meraih prestasi yang gemilang. Yang terakhir, Septian David Maulana. Pemain yang paling dibicarakan setelah Satria Tama. Pemain ini membuat 3 gol sepanjang SEA Games dan memperlihatkan permainan yang sangat agresif sebagai gelandang serang. Gol-gol indah dan penempatan posisi yang sempurna menjadi andalan pemain satu ini. Dia selalu dimainkan oleh Mila dan menjadi salah satu pemain kesayangan sang pelatih. Jangan kaget jika David bakal menjadi pilar penting Indonesia di AFF 2018. Itulah tadi 5 pemain timnas U22 yang berpeluang besar menjadi andalan untuk Piala AFF tahun depan. Semoga harapan seluruh rakyat Indonesia agar timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF terkabul. Sekian dari saya, terima kasih. Garuda juara!